Om Swastiastu Pamirsa Bali TV sana banget wangi andi mawali macumpu ring rahinane sana Bucik puniki sarang tidiang ring rahinane sana becik puniki iraga sarang sami Ngiring sarang sarang melik bagang indik yang ketah kadimangkin orang suci. Umat sedarma dimanapun Anda berada, yang berbahagia, yang saya cintai, tetaplah diam di rumah, tetap jaga kesehatan, dan berupaya untuk selalu menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan yang baik kepada sesama, kepada keluarga, dan kepada alam dan lingkungan. Sebab alam sedang melakukan kridanya sehingga mari kita nikmati rida itu dengan cara yang sempurna dan kesempurnaan itu adalah dari hati dan batin kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diingatkan tentang orang suci. Sebenarnya siapa yang disebut orang suci? Apakah orang suci itu adalah ia yang disucikan atau orang suci itu memang dari kelahirannya suci, atau yang ketiga, bahkan orang suci adalah mereka yang menganggap dirinya suci, lalu kemudian menyampaikan pada masyarakat bahwa dia orang suci. Pada momen yang baik ini, izinkan saya bersama Umar Sadharma berbahagia. Mari kita mencoba untuk merenungkan siapa sebenarnya orang suci itu, sehingga kemudian bagi kehidupan keberagamaan kita tidak lagi lalai, tidak lagi salah untuk menyebutkan siapa sebenarnya orang yang suci itu. Kalau kita lihat dari pengertian orang suci. Orang suci adalah orang yang memiliki kemampuan jasmani dan rohani. Jadi, kemampuan seseorang tersebut menilai, kemampuan seseorang tersebut dalam menyampaikan, kemampuan seseorang tersebut dalam mengelola jasmani dan rohaninya. Kenapa saya menyebut jasmani dan rohani? Karena umat sedarma yang berbahagia, orang suci memiliki kelebihan untuk menjadikan jasmaninya sejahtera dan menjadikan rohaninya sempurna. Maka dengan demikian, coba kita lihat syarat-syarat orang suci. Jadi syarat orang suci bukan hanya sehat lahir batin karena bisa saja orang yang kurang sehat lahirnya, tetapi batinnya sempurna. Ada yang ada orang yang uh, sehat sekali jasmaninya, jadi tangannya lengkap, sehat, bagus, jegek. tetapi kadang-kadang rohaninya kurang mantap. Maka dari itu, kemampuan orang suci adalah bagaimana dia mengelola jasmaninya dengan baik dan kemudian berupaya untuk meningkatkan rohaninya dengan baik. Kalau di dalam susastra dinyatakan bahwa ada beberapa syarat untuk menjadi orang yang suci. Dari syarat ini kita bisa menentukan siapa orang itu dan berhakkah dia menjadi orang suci. Yang pertama adalah syarat menjadi orang suci adalah memiliki ilmu pengetahuan jasmani dan rohani. Memiliki kemampuan jasmani yang dimaksud adalah dia tahu apa yang dia lihat, dia tahu apa yang dia dengar, dia tahu apa yang dia cicipi, dia tahu apa yang dia rasakan, dan dia tahu apa yang dia baui. Sehingga panca indria yang dimiliki oleh orang tersebut sudah memiliki pengetahuan tentang jasmaninya. Bahwa apa yang mereka baui itu adalah yang baik. Apa yang mereka lihat itu adalah yang baik apa yang mereka rasakan, apa yang mereka cicipi, apa yang mereka baui, semua itu dalam bentuk kebaikan. Maka dengan semua indria kita, ada panca indria yang paling biasa kita kenal. Apabila panca indria orang suci itu mampu menangkap sesuatu yang baik bagi badannya, maka jasmaninya akan baik. Maka dengan demikian, orang yang memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan jasmani, dia mampu untuk memelihara badannya, memelihara lahiriahnya, memelihara bagaimana dia menjaga makanan, menjaga suara yang didengar, menjaga penglihatan, dan sebagainya. Maka disinilah kemudian ada istilah mengendalikan panca indera. Jadi salah satu syarat untuk menjadi orang yang suci adalah dia mampu mengendalikan indrianya. Untuk apa? Untuk kesehatan jasmaninya. Jadi kalau di dalam Bhagavad Gita disampaikan bahwa seseorang yang mampu mengendalikan indria bagaikan dia mampu mengendalikan kuda-kuda yang liar. Bagaimana kuda yang liar, kuda yang galak, kuda yang bernas bisa dikendalikan oleh orang itu? Maka, orang itu disebut memiliki kebaikan, kemantapan, sehingga layaklah kemudian disebut sebagai orang yang suci. Yang kedua adalah tentang pengetahuan rohani secara sederhana. Orang yang memiliki pengetahuan rohani itu, dia memuliakan dirinya, jasmaninya, terlebih dahulu. Baru kemudian dia mampu untuk mencari kesempurnaan rohaninya. Maka, kemudian ilmu pengetahuan rohani yang dimaksud adalah ketika jasmani seseorang bisa terpenuhi terjaga dengan baik barulah kemudian rohaninya bisa memperoleh kemantapan. Maka kemudian umat sedharma yang berbahagia, saya setuju sekali apabila ada pengurus banjar, ada pengurus desa, ada pengurus dari tempekan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang dianggap suci di tempatnya. Perhatian khusus yang dimaksud adalah kita memberikan dia santunan, dalam arti santunan ini adalah menjaga kebutuhan primernya. Jadi ada desa yang memberikan bantuan, memberikan punya istilahnya. Kalau bantuan kayaknya kurang, kurang elit bahasanya untuk seorang yang suci memberikan dana punya, memberikan busana, memberikan kemantapan misalnya, memberikan buku-buku bacaan dan sebagainya. Sehingga kemudian orang suci itu memiliki pengetahuan rohani yang mantap. Nah, pengetahuan rohani yang dimaksud kemudian adalah secara sederhana itu adalah kleteg jadi orang suci memiliki kletek yang mantap. Maka kemudian sering sekali orang suci itu menjadi tempat untuk bertanya bagi sebagian banyak orang. Kenapa? Karena orang suci itu memiliki kemantapan rohani. Memiliki kletek yang tepat. Jadi orang suci memiliki kemampuan untuk melihat baik yang sekarang mungkin bisa melihat yang kemarin dan tidak menutup kemungkinan melihat yang akan datang. Kenapa? Karena dia memiliki jenane kesucian. Maka dari itu dalam syarat yang pertama ilmu pengetahuan ini, saya sering sekali e, bercerita dengan para orang-orang e, suci bahwa apabila orang suci tekun untuk memelihara Kesuciannya Dengan ilmu pengetahuan Dengan jenana, Maka dengan demikian dia sudah me, Menjalani tahap satu Syarat untuk menjadi orang suci Yaitu Widya, dia memiliki ilmu pengetahuan Bukan hanya pengetahuan rohani Tetapi juga pengetahuan Yang jasmani Untuk memperdalam Pengetahuan jasmani yang saya maksud adalah Seorang Orang suci apapun namanya orang suci baik itu pemangku sulinggi kemudian dalang kemudian balian dan sebagainya permas sutri dan sebagainya pengetahuan jasmani yang dimaksud adalah dia mengetahui apa yang terjadi pada badannya jek nawang yuk oh amin batuk apa ini ngeranang, apa obat ini. Secara alami dia tahu. Kemudian apabila dia mau melakukan aktivitas, apabila di hari-hari tertentu tidak boleh melakukan aktivitas, dia sudah tahu. Hari ini dia harus membuat ini, dia tahu. Karena di dalam pedewasan sudah ada, dan pedewasan itu adalah gegemet orang suci. Jadi itu perlu diperdalam, perlu didalami, perlu diketahui. Kemudian pada suatu waktu dia ingin membuat sarana upacara, mau membuat sarana ini dibuat di hari ini, membuat minyak ini dibuat di hari ini, itu tidak bisa dimiliki oleh orang sembarangan. Itu hanya dimiliki apabila orang suci itu memiliki kletetg yang jelas. Kletetg dalam dirinya. Maka kemudian ada istilah bahwa kletek itu orang sebagian besar menyampaikan bahwa kletek itu adalah ya itu kan istilahnya KKN. Artinya kanggo kena nira kengken je kena ne. Bukan itu yang dimaksud kleteg. Kleteg itu adalah sesuatu mujizat yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Jeksit itulah kebenaran. Itulah pengetahuan jasmani. Dan orang suci begitu dia paham jasmani dan rohaninya, maka dia akan mampu mengkonstruk badannya. Menjadikan badan ini sebagai persembahan. Jadi badan orang suci itu digunakan sebagai persembahan. Maka kemudian badan orang suci itulah kemudian menjadi kunda. Badan orang suci itulah menjadi tempat iadnya utama badan orang suci itu adalah untuk menyalakan apiannya yang paling sempurna maka badan inilah digunakan oleh beliau-beliau orang yang suci. Nah itu syarat yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Yang kedua orang suci itu harus dan wajib setia. Apa itu setia? Setia itu kebenaran. Makanya ada istilah uh, satyam. Jadi satyam bertam bertam ugra Jadi satyam, satya, kebenaran. Ada ada juga yang menyatakan kata satya ya, tidak berisi m satya itu adalah kesetiaan. Ya, ini juga masuk. Apa yang menjadi satya bagi orang suci? Satya bagi orang suci adalah dia setia pada pikiran yang mulia yang muncul, dia setia pada kata-katanya, dan dia setia pada perbuatannya. Jadi, apa yang dipikirkan oleh orang yang suci itu pula yang beliau sampaikan melalui kata-kata, dan terakhir itu pula. Yang beliau jadikan alasan untuk berbuat, maka kata Satya, kesetiaan akan kebenaran apabila orang suci itu mampu untuk melakukan kesetiaan pertama dengan dirinya. Dia setia pada badan ini, dia sayang pada badan ini, maka kemudian badan inilah yang akan beliau guna gunakan sebagai dasar atau fondasiannya. Maka dengan demikian dari kata Satya ini apabila orang suci akan melakukan istilah kadimangkine ngantep. Jadi ada orang suci akan ngantep itu pemangku, kemudian ada orang suci yang akan membaca Weda atau merafalkan Weda atau istilahnya dengan meyoga atau mepuja. atau bahasa mangkin wenten muput begitu. Artinya yang menjadi kunda yang paling besar dan paling mulia dan paling sempurna bukan ritual yang ada di luar badan orang suci itu. Tetapi yang menjadi kunda paling sempurna adalah badannya. Maka mereka-mereka mereka yang muput yannya adalah mereka-mereka mereka yang melakukan yoga. Di kemauinan pada saat orang suci sedang melakukan ritualnya atau sedang ngantep atau sedang memuja sedang mewede kita diharapkan diam ikut merasakan keheningan yang sedang beliau lakukan maka dengan demikian orang-orang yang sudah sadia pada pikiran perkataan dan perbuatannya baik berlandaskan dharma maka itulah orang suci yang sesungguhnya. Maka keberhasilan dari ritual sesungguhnya bukan hanya berhasil ketika kita melakukan yadnya yang besar. Utama yang utama tidak tetapi yadnya itu ditentukan oleh siapa yang menyelesaikan yadnya itu. Bukan hanya orang suci orang-orang di bawah kesucian pun dia harus melakukan yannya itu maka kemudian ada yannya yang dilakukan oleh tukang potong babi, tukang potong daun, tukang tak tak lawar, tukang uh, apa tukang tanding semua itu melakukan yannya tetapi kemudian yang disebut pemuput pengantep yang disebut orang suci inilah yang kemudian melakukan semua persembahan suci itu dan menghadapkan mempertemukan dengan Tuhan. Mempertemukan inilah disebut beliau melakukan yoga. Yoga itu yuj artinya penyatuan. Jadi banten ane gay abulan pitung dina sarana tetaring dan sebagainya yang kita kerjakan berbulan-bulan hewan kurban yang kita cari berhari-hari itu diselesaikan, dipersembahkan oleh orang yang paling murni. Orang yang paling mulia yang kemudian kita sebut sebagai orang yang suci. Siapa orang suci? Menurut syarat yang kedua adalah dia yang satya kepada pikiran, perkataan, dan perbuatannya beralaskan Dharma. Bahasa Dharma yang berbahagia selanjutnya adalah Syarat dari orang suci yang ketiga itu adalah tapa. Tapa oleh sebagian orang ada mendeskripsikan sebagai pengekangan. Tapas. Tapas di dalam pengertian kasar kita itu adalah orang yang berpantang. Tetapi sesungguhnya kata tapas itu tapa, itu adalah orang-orang yang mampu melakukan pengendalian. Orang bertapa bukan berarti orang yang berpuasa bulan pitung dina dan makan nasi air, tidak. Bahkan jelas menawar Dharma Sastra menyatakan bahwa Dharmarta kama moksanam sariram sadanam. Wahai umat manusia, Jagalah badanmu untuk menjalankan dharma, untuk mencari harta, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesempurnaan. Itu artinya apa? Badan ini harus dipelihara. Lalu kenapa orang melakukan tapa? Ya, kalau tapa artinya itu adalah pembatasan. Kalau tapa itu artinya adalah pengendalian. Kalau tapa itu artinya adalah pengekangan, maka kunci dari tapa itu adalah pengendalian. Jadi orang bertapa adalah orang yang berpengendalian. Apa yang dikendalikan? Sesungguhnya panca indria menangkap segala sesuatu dikendalikan untuk supaya diam, hening, hening. Nah, konteks hening, konteks dia melakukan tapa pengendalian maka keberhasilannya adalah kesidian. Jadi orang-orang yang berpantang, orang-orang yang melakukan puasa, orang-orang yang melakukan pengendalian dengan mantap, maka dia akan memperoleh yang disebut hadiahnya yaitu berupa lila atau berupa kemampuan yang di luar batas kemampuan manusia. Maka tidak jarang ada orang-orang pintar kita, ada orang-orang suci kita bisa mampu untuk nyelanggalah hujan. Jadi mestinya hujan tidak hujan. Istilah Baline nerang begitu. Kalau tidak dilakukan oleh orang yang bertapa, orang berpengendalian yang dilandasi oleh kesetiaan pikiran kata dan ucapnya serta perbuatannya dan juga tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni tidak bisa melakukan hal itu maka dengan demikian orang suci memiliki syarat yang ketiga yang disebut dengan tapah apakah orang suci saja yang melakukan tapah tidak mereka-mereka yang mencari kesucian atau mencari yang disebut sauce dia berhak dan wajib untuk melakukan penyucian untuk melakukan tapa maka kemudian kata tapa ada istilahnya pengekangan untuk makan meberate itulah kemudian disebut dengan upewase jadi kata upewase itu adalah jalan untuk kembali suci itu sesuai dengan Brahma Sutra. Jadi orang yang ingin kembali suci, contoh ada orang melakukan e, apa dosa besar yang Subuh masa ya jak dewek please lakukanlah pembersihan diri dengan melakukan upawasa atau dengan mengendalikan makanan. Yang biasanya dia makan banyak-banyak, sekarang makannya sedikit. Kenapa? Karena merenungi kesalahan. Yang biasanya dia makan daging, sekarang tidak makan daging. Kenapa? Karena dia sebet merenungi kesalahannya.